Son Palanang. Waduh, ada kaki ngoyo. Oke ya, ini Mbah Gober yang punya, buka harga 850 nego. Barangnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya bos bersama kami Channel Mendo SG yang akan mengupdate seputar harga kambing. Alhamdulillah untuk hari ini, hari Rabu tanggal 28 September, saya lagi di pasar Argopenik Kebumen bos. Oke, kita langsung cek harga ya bos, biar kita lihat harga untuk hari ini lagi naik apa lagi turun. Mari simak bareng-bareng video saya ini. Oke, kita langsung luncur, langsung cek harga dulu ya bos. Oke bosku, nah ini ya, di depan saya sudah ada kambing jenisnya jawanan ya bos. Jawa Randu, ada yang mengatakan Jawa Randu, ada yang mengatakan Jawa Madras, ada yang mengatakan Jawa Dles. Ini yang indukan ya. Ini bisa jadi anak-anaknya ini, ntar kita tanyakan harga ketiga kambing ini ya. Kita lihat spek-speknya dulu ya bos. Kita lihat dari yang ini ya, yang paling depan ini ya. Nah, ini betina. Ini kurang lebihnya umurnya kisaran 6-7 bulanan ini ada ya bos. Ini dua ekor ini ada ya, 6-7 bulan ada. Kita lihat dari spek kepalanya sudah bagus ya, jenisnya Jawa Randu. Bisa dikatakan Jawa Randu, bisa dikatakan Jawa Dles. Ya. Ini kita lihat nih. Bagus ya bos, telinganya sudah bagus. Mantap, kambingnya mantap-mantap. Ntar kita tanyakan harganya berapa. Ini yang dua ekor. Yang ini kita lihat spek dari indukannya bos. Bos Mus, mas apa ini? Mereka? Ya. Pira harganya bos? Ini. Oh. 2000 lebih. 2000 lebih. Oke ya bos, yang ini buka harga 2000 lebih. 22. 2.200.000 nego. Lakas yang cilik-cilik bos. 24. Harga pas apa harga nego bos? Harga nego. Nah ini yang dua ekor ini mintanya 24. Itu lagi ada penawaran ya, ditawar 2 juta. Nah, itu yang lagi dipegang, buka harga 24, lagi ditawar 2 juta. Yang ini babonnya harganya 2.200.000. Dimana nih bos Mus? 25. Hah? Oh, berarti yang sama kapi ini? Ya. Ini berapa? 25 minta. Oh, 25. Nego. Nego. Terus dimana nih mas? Ini berapa ini? 28. Ini lanang ya? Iya. Oke. Oke, kita lihat yang ini dulu yang harga 25 ya bos. Nah ini jenisnya Jawa Randu. Ini tahu manak perlu bos? Belum ya, masih diri ya, darah ya. Nah ini ya bos, jenisnya Jawa Randu, kambingnya sudah lumayan super. Ini kita lihat semi ngelempit ya bos, tapi bukan PE. Ini masih terbilang Jawa Randu, buka harga tadi 25, 2.500.000. Oke. Ini ya. Oke, kita geser ke jantannya ini. Ini punya Bos Mus. Ini kita lihat dari rewosnya sudah mantep ya. Buntutnya sudah tebel. Pola warna oke, tingginya kurang lebihnya sudah mencapai 60 cm-an. Umurnya kurang lebihnya 6-7 bulan. Tadi buka harga 2.800.000. Ini buka harga 25. Yang ini tadi Bos Mus bilang buka harga 650 nih, yang ini nih, yang tangan ini. Sempe.
Ini 28. Tentunya nego buat bos-bosku ya. Jika pingin pesen sama Bos Mus, tinggal kontak saya langsung, ntar tak kasih nomornya pedagangnya langsung. Oke. Okay. Pun Mas, sampean gawe kitok, Mas? Iya. Gawe api rak ape 5 apa 6? Nah, ini yang punya juragan Mus, alamatnya sampai pun dia Mas. Pejagatan Kota Winangun. Pejagatan Kota Winangun nggih dengan Bos Mus. Enten nomor HP-ne jenengan? Apa lo boten? Tolong Mas sebutin Mas, siapa tahu ada ya ini Mas. 087 nggih. 379 14 379 Oh 379 nggih. Sun nggih Bos nggih. Muka-muka ndang laris manis. Oke, kita geser langsung Bos. Nah ini ya, kita pindah lagi ke kambing yang ini ya. Ini jenisnya Jawa Randu, telinganya semi lempit, putingnya kurang begitu bagus ya, besar satu, pola warna oke, umurnya kisaran 1 tahun setengah lebih dikit ini ya. Ini warnanya mantap, tebel, gemuk. Ini tingginya sudah 65 cm sampai 70 cm ini bahkan ya. Oke, nah kita sudah lihat ya. Kita tanyakan harganya ya. Harganya piro, Bos? Ini 22,5. 22,5 kayak piro? 25, 2.200 ekor. 2.250 nggih. Nego, Mas. Nego. Oh, nggih. Oke, buka harga 2.250 dengan kondisi seperti ini ya, harga di pasar tetap nego. Oke. Sur nggih, Bos nggih. Gak pernah mbah? Gak pernah? Hah? Orang gawang? Orang gawang. Bos, rekannya berapa Bos? 15. Dere ya Bos? Dere ya? Itu tadi buka harga 15 dere. Bang Ucup, gak pilih Bang Ucup? Di baik? Gawa domba kabeh. Olah domba, berarti nang ujung kanan ya? Oke. Oke, oke, oke. Bang Rosid di gawane. Gawane udah laku. Iki sing Bapak? Ini punya Mas Gober. Oh, berarti sampean ra ana wisan. Sampean tadi. Oh, alhamdulillah. Oke. Pak Gober, Pak Gober. Pira Pak Gober? Hah? Mbak pira gue? 50. 50 sempe ya. Iya. Waton Palanang. Waduh, ada kaki ngoyo. Iya, iya, Waton. Oke ya, ini Mbah Gober yang punya, buka harga 850 nego. Barangnya bagus. Di mana gawane? Hah? Ye. Iya. Pira Mbah? 85 jalo. Iya, juga. Kayak payu. Payu pira Mbah? Payu 16. Payu 16 kaki murah teman Mbah. Ini yang rolas. Ini 85. Ah. Oke ya Bos, ini dere umurnya kurang lebihnya kisaran 8 bulanan. Bukan, buka harga 18,5 ini, Mas. Buka harga 18,5. 18,5. Barang mantap. Pola warna kayak yang digambar. Yang kok okor gedok tek liane. Iya. Mbak Gober si alamat ini, Mbah. Kali Putih. Kali Putih sing ndi? Wiwetan. Oh, nggih. Sun nggih, Mbah, nggih. 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 Pira, Mbah? Hah? Pira kowe? Bedane? Hah. 20 punjul. Hah? 20 punjul. 20 punjul pira? Hah? PE kon ya, Mbah? Iya, PE. 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 Kurang lebihnya laktasi 2 kali. Tapi kurang begitu bagus ya Bos barangnya ya, kurang begitu mantep. Regane pira Mbah sing pakem pira Mbah? Sing pakem pira gue harga pakem? Ya 2000 lah. 2000 buka harga, sing pakem 2 juta harga di pasar. PE. PE. Nggih. Suwun nggih Mbah informasi ini nggih. Nggih. Oke Mbah, terima kasih Mbah. Nuwun nggih. Nggih. Monggo Mbah, dilanjut. Iya, Pak.
Nah, ini ada jawaran lumayan bagus nih ya, Bos. Kita lihat dari spek susunya sudah bagus juga. Bawa anak, anaknya jantan. Ntar kita tanyakan harganya berapa ya. Ini belum ada pedagangnya soalnya. Ini menurut kirkiran saya aja ya, Bos. Ini buka harga kurang lebihnya kalau model kayak ini anaknya jantan, kisaran harga kisaran 3,5 juta, Bos. Soalnya anaknya jantan ya. Ini kalau dipetot harganya 1 juta ini, kurang lebihnya 1 juta. Kurang nggak mau, lebih mau. Kalau yang indukan buka harga kurang lebihnya 2,5 juta. Kurang lebihnya. Loh, Bos, pira gue gembel lagi? 2.000. Ah, ini ada satu gembel ya, buka harga 2.000. Apa? Nego. Oh, nego. Oke, Sun. Masih muda ya? Ini jenisnya apa, Bos? Gembel lagi, Bos? Jawa biasa. Oh, gembel biasa ya, Bos? Buka harga 2 juta, jantan. Oke, Sun, Bos. Oke. Kita geser-geser lagi ya, Bos. Kondisi untuk hari ini pasarnya terbilang nggak begitu ramai ya, Bos. Pasarnya terbilang sepi. Oke ya, kita jalan-jalan sambil lihat-lihat harga-harga untuk hari ini. Ini ada jantan pola warna hitam, umurnya kurang lebihnya kisaran 8 bulan ada ini, tingginya kurang lebihnya 55-60 cm. Yang ini ya, Bos. Siap. Pira rekan, Kang? Rekannya pira? 22. Buka harga 2,2 juta. Wis ditawar porong, Mas? Lah, tawar pira? 17. 17. Oke. Okay. Sudah ditawar 17, Bos. Buka harga 2,2 juta. Ini jantan ya. Oke. Okay. Hah? Oh, 22. Kupingin barang ya main. Donglen harganya. Pira, rekane pira, Bos Rudin? 2000. Umure pirang bulanan ya? Umure paling ya 4 bulan. 4 bulanan ya. Buka harga 2 juta betina semua. Kupingnya peek. Nah, ini ya, buka harga 2 juta. Tapi menurut saya ini mahal ya, Bos. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan intinya lihat-lihat harga untuk hari ini ya. Oh, ratus kotor ya, Bos? Iya. Karena busi ya. Orang lebih busi kok. Buka harga 2 juta nego. Jangan tane nunggu kok nak main lah. Wis ditawar pira, Bos Din? Tawar pira bisa? Tawar rolas ya. Ini buat teman-teman jika minat ya, tinggal ntar kontak aja ke tempatnya Bos Rudin. Alamatnya jalan penting nggih. Alamat Jemur Pejagoan. Pejagoan nggih. Ada nomor HP-ne mboten, Mas? Sampean apal mboten? Apal. Tolong sebutin, Mas, siapa tahu ada teman-teman ini. 081 80 281 3491. Oh, nggih, Sun. Sun nggih, Pak, nggih. Nggih, matur nuwun. Ini Bos Rudin dari Pejagoan, nggih, Sun. Kira gembel lagi, Mat? Hah? Gembel lagi, ya? 15. 15? Sewu ya? Gak pake? Gembel kabeh? Lu, jawannya lorot. Nah, ini Bos Romat dari Kalibawang. Oke. Buka harga 15 ya? 15 nego. Gembel. Betina. Ini 14, gak apa. Bang Toro?
Pira kaya gue gambar-gambar bang? Ini pitulah seket mas. Hah? Pitulah seket. Neko? Ini pitulah seket neko, 1.750.000. Lanang kabeh apa lanang wadon? Hah? Lanang wedok. Berarti mantan murah ya? Ini jenisnya gembel apa mas? Oh ini gembelnya gembel Jawa. Gembel Jawa. Oh gembel Jawa. Oke, Jun ke Bang Toro ke? Itu Bang Toro. Pira anak kaki, pira bah? Iya, selama lah nyala. Loro, telu. Telu, apa sih? Jiwa. Oh sih, jiwa kalau telu. Itu tadi bu harga 25. Wis gawa maning kowe pas pingi beda maning gawane ya kira kira pira bos? Gawane 12. 12 1.800.000 nego ya. Dere, tingginya kurang lebihnya 60 sampai 70 ada ini. Ya. Tapi kering ya, Mas? Kurung. Ini apa enggak kemahalan sampai tawas gitu, Mas? Enggak. Kan biasanya kalau kambing 15. Ah, oh sudah tawar 15. Orang-orang weh. Harga pakem. Oke, Bun. Ki Bang Latif, enggak lagi Bang Latif. Oke. Labo Kebumen Pasar Hewan. Harga peni. Lah pira sampean? Bawa dua, Bos. Iki. Ini satu sama gembelnya udah laku. Harganya pira Bos Latif? 24. 24. Ini punya Bos Latif buka harga 24. 2.400.000 ya. Kurang daging, jika ya, teman-teman dan bos-bosku minat, langsung saja tinggal hubungin pedagangnya. Ntar tak sampaikan sama pedagangnya, nomornya Bos Latif, alamat Bandung Seruni. Gih, sun bos, sun gih, terima kasih. Gak bilang apa kasih. Pokoknya senang pingi di tuku. Hah? Senang pingi. Di. Hai. Sayu. Lho. Pancen niat siki, niat pancen dipateni direksi ngarep. Iya iya, Kak. Nah, kan sing ditekak kae, sing ditekak bocah lemu. Iya kae mono, heeh. Ini Bos Andri dari Perembun bawa 2 ekor. Regane piro, Bos? Hah? Regane piro, Bos? 3000 ya, Loro. 3000 Loro, 3 juta dapat 2 ekor ya ini Bos Andri dari Perembun. Baru datang ya sampean ya? Telat, Mas. Hah? Ora telat. Nah, ini ya Bos Andri bawa 2 ekor, harganya buka harga 3 juta, jenisnya Jawa Randu. Jawa Randu. Sun nggih, Bos nggih, infone nggih. Tapi ki harga pas apa harga net, Mas? Harga net. Oh, harga net. Nggih, sun nggih, Mas nggih. Pira regane, Bro? Mas Bro, regane pira, Mas Bro? 35 loro. 35 loro. Harga nego apa harga pas? Nego. Anu spoil ya, poel ya. Poel kabeh. Ini Bos poel kabeh 2 ekor. Harganya 35 sudah dapat buat akekah sudah masuk ini ya Bos ya. Masuk. Jantan. Oke, terima kasih nggih Bos nggih infone nggih. Oke. Oke ya Bos, kita geser-geser lagi. Sebelah. Apa nganane jan? Ora lu kebrek kok jan. Oke. Iya, aku dulu kayak gue. Oke ya Bos, informasi mengenai harga-harga perkambingan untuk hari ini di pasar Artopeni terbilang tetap masih stabil, belum ada kenaikan harga ya. Padahal apa-apa naik, tapi harga kambing belum ada kenaikan. Oke, informasi untuk harga kambing untuk hari ini saya akhiri dulu. Saya tutup dulu video kali ini ya Bos, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dan bos-bosku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.